Yeha, bertemu kembali dalam Hesh Life. Okey, seperti biasalah, sempena 30 tahun berada dalam industri hiburan. Ha, Datuk Sheila Majid sudah pun menghiburkan peminat-minatnya dengan konsertnya di negara seberang sebelum ini. Tapi menjadi persoalannya, adakah Datuk Sheila Majid akan membuat konsertnya di Malaysia? Ini jawapannya. Sempena 3 dekad di dalam industri, Datuk Sheila Majid telah pun membuat konsert besar di negara seberang iaitu Indonesia dan juga Singapura. Tapi masih belum di negara sendiri. Ha, kenapa agaknya? Sebenarnya yang saya buat konsert tahun lepas tu adalah untuk meraihkan 30 tahun saya di dalam bidang muzik, ya. Yeah? So that is why we had all these concerts in all these countries, ya. Yeah? Bagi Malaysia, saya memang ingin membuat sebuah konsert berlandaskan 30 tahun, ya. Tetapi memandangkan dengan, ya, segi ekonomi negara pun tak berapa bagus, perniagaan orang pun tak berapa bagus. Jadi saya faham, ya, kita mungkin memerlukan kewangan itu untuk perkara-perkara yang mungkin lebih mustahak bagi diri mereka lah, ya. Alah, sedihnya nampaknya Datuk Sheila tak jadi buat konsert di Malaysia. Hakikatnya lah, kalau memandangkan situasi negara kita, saya rasa Kuala Lumpur tak jadilah, tak ada konsert. Tapi saya akan mengeluarkan album baru, insyaAllah. Dan saya akan menumpukan perhatian kepada promosi album itulah. 30 tahun dah tutup kedai lah. Dan saya minta maaf banyak-banyak minat saya di sini. Saya dah cuba sedaya upaya dan saya maaf, memohon maaf juga kerana ramai yang harus keluar negeri untuk menonton saya. Tapi apa nak buat, ya, ya, tak ada rezeki lah. Terbaru, Datuk Sheila dilantik sebagai duta jenama Hoya. Agaknya kenapa Sheila menerima tawaran menjadi duta, ya? Saya setuju sebab banyak nilai-nilai yang ingin dipertengahkan oleh Hoya adalah nilai-nilai yang saya juga believe in. I percaya dengan nilai ini. Satu daripadanya adalah untuk ada personal freedom. Sebenarnya kolaborasi ini adalah lebih untuk meningkatkan awareness, ya, kepada orang ramai tentang betapa mustahaknya untuk kita menjaga kesihatan mata. Sebab itulah saya pun berminat untuk berkolaborasi dengan Hoya kerana saya juga ingin mempertengahkan penjagaan kesihatan mata kepada maybe my fans dan juga khalayak ramai.